Nah guys, hari ini kita ada aktivitas meet with the god, tapi kita pakai pakaian tradisional khas Bali. Kita bakal jadi orang Bali hari ini. Jadi kayak ada semacam ada kainnya, ada udengnya juga. Kita bakal lihat. Ikutin terus. Nah guys, kayak gini pakaiannya. Pakaian ini pakaian hari-hari di tradisional Bali atau pemuda Bali. Ada udeng, ada safari, ada kainnya. Lalu ada kayak kain kuning ini kalau ke pura. Hari ini kita mau jadi orang Bali dalam satu hari. Aktivitasnya seperti apa? Very simple, tapi tetap very traditional, tapi tetap elegan, tapi tetap oke. Kita terus. Boleh. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Dayu. Bu Dayu. Oke. Prosesinya. Prosesnya seperti ini, hias dulu. Nah guys, ini kita udah sama Ibu Dayu. Oke, jadi ini namanya ngebanten guys. Jadi kita bakal lihat proses seperti apa. Kita udah pakai baju yang bagus. Ikutin terus. Kopi, seperti dupa, kita lah juga ini pagi-pagi minum kopi. Tuh, ini bantennya keliling resort biar selamat, biar aman. Bersih canang. Di depan. Jadi ini kayak aktivitas hari-hari yang dikerjakan di sini sih. Oke. Oh. Ini kok apa namanya? Melindungi semua penjaganya lah ya. Penjaganya. Oh. Oke. Jadi namanya penunggu karang, jadi kayak semacam dikasih kayak canang buat penghormatan yang ada di sini. Oh iya. So, jadi memang orang Bali itu sangat dengan alam, dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sangat menghargai alam semesta yang ada sekitarnya. Salut buat Bali. Seimbang kalau di Bali. Iya. Seimbang sama alam, sama binatang. Benar. Nah, kan ada anak buahnya. Oh iya. Penjaganya ya, staffnya lah gitu. Staffnya ya, kayak staffnya. Banyak lagi bikin bantalnya tuh. Banyak semua. Oh. Di setiap sudut ya Bu ya? Ya, kalau hari raya. Banyak seperti kacang timun gitu. Seperti gini, apa namanya lagi satu, dilam, purnama. Ini diganti berapa kali sehari Bu? Setiap hari? Oh ini kalau masih bagus gini nih udah diganti. Kalau canangnya baru setiap hari, canangnya setiap hari diganti. Kalau bunganya ada art galerinya guys, ada baju, ada batik-batik, ada warna-warni. Benar. Jadi tidak setiap patung tuh di Banten, cuma yang tertentu aja karena mungkin menghindari hal yang tidak diinginkan. Kayak gini jadi hal menarik untuk di Bali, ciri khas tradisional, hal-hal yang sangat Indonesia sekali yang patut dicontoh bagi daerah lain. Karena orang-orang bule atau asing tuh kesini lihat budaya kita, bukan malah kita meniru budaya luar. Ditunggu tuh Sumatera Barat. Ininya rumahnya di sana ada kontraknya kan dikontrakan, tapi tidak di Bantennya gitu, mesinnya mati dia. Cepat sekali mati, belum ada 2 tahun dibeli mati gitu. Ini jauh kan Nisa. Iya, dewa ilmu pengetahuan, dewa rezeki, keselamatan. Keselamatan, kesejahteraan. Ini Dewa Ganesha. Ini kan COVID, jarang dia pakai situ kan. Gini aja, air gini aja kasih. Ini Dewa Ganesha. Dewa ilmu pengetahuan, kesejahteraan, dan putra dari Dewa Siwa. Ganesha. Ya, tidak selalu yang besar gitu. Tapi ini juga sudah. Dapur.
ini suami dari Bu Dayu. Bekerja sama ya, Bu. Sama. Gantian. Ya, harus saling bantu membantu. Kalau di Bali dia bisa ngapa nyai jarit ya bisa juga. Kata Ibu Dayu, guys, di Bali lagi banyak ini musim kawin ya, Bu. Ya. Tuh. Jadi kita harus menyatu dengan alam, saling menghormati ke alam sekitar, alam semesta. Ini kita di kamar suci, guys. Jadi satu kamar yang dikhususkan. Kalau di Bali namanya gedong suci. Gedong suci. Swastiastu. Ya. Oke. Oke. Awas ininya ya, pintunya nanti kena. Gak apa-apa. Ya dia jalan sendiri soal. Halo. Ini kamar sucinya, guys. Ya, yang kamarnya di waktu belakangan. Khusus kamarnya. Tidak ada tamu yang di sini. Ini khusus untuk upacara. Untuk upacara menghormati penghuni yang ada di sini. Ya. Jadi ada bednya, ada semua seperti fasilitas yang ada di hotel sini, ada kapasnya, ada semuanya, ada tea-nya juga. Oke. Okay. Hormatin. Ayo nanti ya, ada hantu. Sama namanya, penunggu-penunggu sungai itu yang punya tempat ini, kita kasih juga rarapan setiap hari ya, supaya dia tidak ganggu tamu, tidak ganggu pegawai yang di sini. Ya, kita dibantu juga dicarikan sama dia atau tamu gitu. Nah, ini kita lagi menuju puronya. Ini namanya Pura Beji. Oh, Pura Beji. Itu ada kolam-kolam. Tuh. Puronya, guys. Pura Beji. Kok nggak boleh mancing ya, Bu ya? Nggak boleh memancing ya? Enggak, kenapa boleh, Bu? Dalam lo di sini. Nanti kalau ada apa-apa lagi susah. Bener-bener. Ininya ya. Tuh, hari mau penjaga. Nah, ini purunya, guys. Swastiastu. Ini bisa melesat di sini dari bawah dulu ke sana ada dua tempatnya. Cuci kaki, cuci tangan dulu. Ya. Itu nanti kepala, muka, sama tangan dan sebelah. Lalu di sini juga sama muka, tangan, ya kepala di sini. Di sini juga. Di sini kalau meluka, kalau banyak sinar seperti waktu ini bisa di sini meluka. Nanti ada orang yang pintar itu ke sini, dia seperti tapak namanya, tapak yang di sini di begini dia yang di sini kasih pengikat. Ini di pool area. Pool 2. Sekarang ini kan sudah panen padinya. Kalau belum panen kan rajanya, guys. Tempat-tempat pegawai nak sembahyang di sini lah. Oh, Pak Masana. Ini tempat rajanya. Konsep kita di Bali itu tentang keseimbangan. Bagaimana kita ke atas, ke samping, dan ke bawah. Benar. Makanya itu simbol agama Hindu di Bali itu kan swastika. Bagaimana kita
ke atas, ke samping, ke bawah biar seimbang, nanti perputarannya jadinya bagus. Tuh. Ini bayan tree pohon beringinnya masih juga terasa. Jadi guys, ini udah aktivitas kita hari ini yang meet with the God. Intinya adalah kita bisa menghormati alam, menghormati sekeliling kita, penghuni-penghuni yang ada di sini, pohon di sini, semua yang ada di kayak di candi-candi yang lainnya itu benar-benar dihormati dan sangat dijaga, sangat-sangat dijaga dan sangat-sangat respect sesama makhluk hidup sama alam sekitar ini. Jadi salut buat di Bali. Nah guys, itu dia prosesi meet with the God hari ini. Esensi yang kita dapat adalah kalau kita sebagai manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, tapi ada alam semesta, ada orang-orang ataupun makhluk-makhluk lain yang harus kita hormati dan kita hargai keberadaannya. Jadi harus seimbang, kalau dalam bahasa Chinese yin dan yang, jadi kita harus balance. So banyak hal ataupun banyak hikmah yang kita bisa tarik dari tradisi dari Bali ini, dan semoga tradisi ini tetap menjadi tradisi khas Bali dan khas Indonesia untuk dunia. So seru banget, thank you for watching my YouTube channel, see you next video, bye bye. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.